everyone, here's me again, Anis. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau cobain 3-step original clear kitnya dari COSRX. Jadi itu ini tuh bisa kamu beli dengan harga Rp65.000. Adanya di Guardian atau Watsons ada. Terus kita cara pakainya itu udah ada step-stepnya, jadi kayak menarik banget untuk dicoba. Dan by the way, aku udah pernah cobain si skincare yang ini nih, COSRX Clearing Pad-nya. Dan itu bagus banget, kayak dia chemical exfoliant gitu, yang bisa ngangkat sel-sel kulit mati dan jauh lebih bersih. Terus abis itu kayak halus banget. Makanya aku pengen banget cobain juga kayak rangkaian khusus dari COSRX ini. Yang pertama, ini ada step pertama. Step pertama itu kita cleansing. Kita buka dulu cleansingnya. Nih yang ini. Okay. Jadi ini tuh kita disuruh cuci muka dulu pakai teksturnya gel gitu tuh. Dan wanginya sedikit kayak tea tree gitu. Jadi aku mau cobain dulu di kulit aku, nanti aku kasih tahu lagi setelah bilas kayak gimana. Hold back, babe. Oke, ini udah selesai aku bilas dan aku cuci muka pakai si sabun cuci mukanya COSRX. Rasanya tuh kulit aku lembut banget dan terus dia seger gitu wanginya, kayak wangi tea tree gitu. Terus dia nggak bikin kulit aku tuh setelahnya kayak strip off gitu, kayak ketarik itu enggak. Jadi kayak nyaman banget dan halus banget serta bersih banget sih pastinya gitu. Jadi kayak minyak-minyak udah nggak ada. Kayak kita masuk ke step selanjutnya. Step selanjutnya ini step kedua ya. Step kedua yang ini. Yang ini. One step clear original clear pad. Ini adalah one step original clear pad. Jadi tuh dia seperti kapas gitu. Ya, seperti kapas gitu. Nih. Ini aku udah pernah cobain satu. Aku udah cobain abis banget juga, udah pernah aku review di video aku. Jadi tuh dia dapet bagian kasarnya dan bagian lembutnya. Kita pakai di bagian kasarnya dulu, yang ini. Wanginya enak banget, seger banget. Okay, tuh kalau sudah kita ke bagian lembutnya. Ini tuh basically adalah toner isinya, yang direndam kapas gitu. Jadi dia udah nyerap gitu, jadi kita tinggal pakai gitu. Jadi very simple. Lihat gak, bersih banget, kayak langsung seger banget, cerah. Aku suka. Terus dapat dua, jadi kayak kita masih bisa buat besok. Jangan dua-duaan, sayang. Kita taruh buat besok di sini. Terakhirnya kita pakai si ini, kayaknya masker. Ya, ini adalah Holy Moly Snail Max. Terus yang tadi sabun cuci mukanya itu adalah si Low pH Good Morning Gel Cleanser. Pantesan kayak enak banget. Terus ini tuh maskernya sheet mask gitu. Kita langsung buka aja. Wah, bukanya gimana ya? Enak banget guys, ini kerasa banget kayak ada snailnya gitu, kayak lendir-lendir siputnya, kerasa banget. Terus seger banget, gak ada wangi yang kayak bikin pusing tuh, gak ada. Ini kita diemin 15 menit ya. Kayak udah 15 menit, kayak kita gini-giniin untuk terakhir kalinya. Kalau udah kita, wow, kerasa banget, langsung kayak plumping gitu kulitnya. Jadi kayak bagus banget.
sisa-sisanya kita taruh buat ke siku, kemanapun di badan kamu, seterah bebas, nggak ada aturan. Tapi yang jelas kulit aku jadi jauh jauh lebih bersih, jauh lebih kayak glowing banget, kayak orang-orang Korea gitu, bening banget. Aku suka banget hasilnya, benar-benar apa ya, kayak treatment singkat itu tapi benar-benar efektif di kulit. Jadi kalau misalkan kalian mau coba, kayak misalkan besok ada acara, harus tampil bright, harus tampil maksimal gitu kulitnya untuk di makeupin, cobain si Cosrx yang 3 step yang tadi, itu benar-benar efektif banget. Terus kayak udah kalau kamu makeupan ini akan jauh lebih nempel dan lebih bagus hasilnya. Oke, kayaknya itu aja review dari aku. Thank you so much everyone yang udah nonton. See you next time. Bye.